Memberikan berbagai macam buah-buahan pada si kecil tentu harus ekstra hati-hati dan tidak boleh sembarangan, mengingat kondisi tubuh dan pencernaan yang masih belum kuat serta harus disesuaikan dengan usia si kecil. Salah satu buah yang menjadi perhatian para orang tua ketika memberikannya adalah buah jambu biji. Memang banyak orang menganggap buah jambu biji berbahaya jika diberikan pada bayi. Padahal buah jambu biji aman dikonsumsi jika diberikan dengan cara dan waktu yang tepat. Banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari jambu biji tentu bisa menjadi salah satu buah yang kami rekomendasikan bagi Anda para orang tua agar lebih sering memberikannya pada bayi Anda demi tumbuh kembangnya. Apa saja manfaat dan bagaimana cara yang tepat memberikannya? Berikut kami rangkumkan untuk Anda seperti yang kami kutip dari berbagai sumber. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Manfaat yang pertama adalah dapat menyehatkan mata. Pada buah jambu biji, terdapat kandungan vitamin A yang cukup tinggi, di mana kandungan tersebut sangat bagus untuk kesehatan mata. Selain itu, vitamin A juga sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh, serta menjaga kesehatan kulit. Selain dari buah jambu biji, Anda juga dapat memperoleh manfaat vitamin A dari buah-buahan lain yang berwarna cerah seperti buah naga, pepaya, mangga, semangka, dan buah lainnya. Buah-buahan ini pun bisa menjadi rekomendasi lainnya untuk Anda para orang tua dan bisa menjadi variasi menu buah demi mencukupi kebutuhan nutrisi si kecil. Manfaat yang kedua adalah mencegah infeksi. Anak bayi masih sangat rentan terhadap infeksi suatu penyakit. Untuk itu, diperlukan nutrisi yang tepat untuk menguatkan sistem kekebalan tubuhnya. Dikutip dari halaman CNN Indonesia, pada buah jambu biji terdapat vitamin C yang cukup tinggi, bahkan kandungannya melebihi kandungan vitamin C yang ada pada buah jeruk. Kandungan vitamin C tersebut diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta membantu bayi cepat pulih dari sakit seperti saat mengalami batuk, demam, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh infeksi virus. Manfaat yang ketiga adalah membantu perkembangan otak. Asupan makanan sangatlah berperan untuk perkembangan otak si kecil. Memberikan jambu biji untuk bayi Anda merupakan salah satu langkah yang tepat untuk membantu perkembangan otaknya. Karena pada jambu biji juga terdapat kandungan vitamin K, vitamin B3 dan B6, asam pantotenat, tiamin, riboflavin, dan folat yang semua kandungan tersebut sangat baik untuk otak si kecil. Manfaat yang keempat adalah cegah sembelit. Jambu biji kaya akan kandungan serat, di mana kandungan tersebut diketahui dapat mencegah konstipasi atau sembelit. Selain sebagai fungsi tersebut, serat juga berfungsi untuk memastikan bakteri baik yang ada pada saluran pencernaan bayi agar tetap bekerja sebagaimana mestinya, yang tentunya dapat melancarkan dan menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat. Manfaat yang kelima adalah mencegah kanker. Memberikan buah jambu biji pada bayi dapat membantu sang anak terhindar dan terlindungi dari risiko kanker sejak dini. Kandungan antioksidan pada jambu biji diketahui dapat berfungsi sebagai pelindung tubuh sang bayi dari serangan radikal bebas, di mana salah satu akibat buruk terpaparnya radikal bebas adalah memicu pertumbuhan dan perkembangan sel kanker. Untuk pemberian jambu biji pada bayi, haruslah dengan cara yang tepat mengingat tekstur jambu biji yang sedikit lebih padat jika dibandingkan dengan buah naga atau pepaya. Disarankan, jambu biji diberikan saat bayi berusia di atas 6 bulan setelah ia diperkenalkan dengan makanan dan buah-buahan lain yang bertekstur lembek.
Cara pemberiannya adalah Anda bisa memberikan buah jambu biji murni yang sudah di blender halus agar lebih mudah ditelan dan dicerna oleh tubuh si bayi. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan memberikan jus jambu biji yang ketika pengolahannya daging dan bijinya di blender secara bersamaan, karena jika bijinya sampai masuk ke pencernaan si kecil maka dapat menyebabkan gangguan pada lambungnya. Itulah 5 manfaat jambu biji untuk bayi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda para orang tua. Terima kasih telah menonton. Like jika suka dengan video ini dan silakan tinggalkan komentar jika ada yang ingin didiskusikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Dadah!